Banyak orang-orang yang datang dari luar negeri yang jatuh cinta dengan Indonesia. Banyak faktor yang membuat orang luar cinta mati dengan Indonesia, salah satunya makanan. Itu pula yang dirasakan Louisa Johanna Theodora, WTK, Van Dort. Penyanyi Belanda yang lahir di Surabaya itu sangat mencintai Indonesia. Dia bahkan menciptakan lagu tentang nasi goreng. Saat wanita yang karib disapa Tante Lien itu sedang menggelar konser di Belanda, dia mengaku sangat merindukan Indonesia dan ingin sekali kembali ke tanah kelahirannya. Video yang diunggah oleh akun TikTok Narasi, Nara memperlihatkan Tante Lien yang bernyanyi menggunakan bahasa Belanda namun penampilannya sangat khas Indonesia, yakni pakai kebaya. Saat di Belanda, Tante Lien menciptakan sebuah lagu yang mengungkapkan kerinduannya pada nasi goreng. Judul lagunya adalah Geef Mij Maar Nasi Goreng. Mungkin bagi generasi yang sudah sepuh, akan familiar dengan lagu ini. Tante Lien ternyata tak hanya seorang penyanyi, dia juga pernah punya acara sendiri di TV pada era 80-an, The Late Late Lien Show, yang tayang di Belanda. Melalui acara tersebut, wanita ini tak kenal lelah mengenalkan kultur Indonesia di Belanda. Video singkat ini lantas dipenuhi komentar dari warganet, yang bercerita lagu-lagu dari Tante Lien menjadi salah satu yang sering didengarkan orang tua bahkan nenek dan kakek mereka. Yang nggak kenal beliau fix generasi Z. Kenapa ada bule yang menyanyikan Surabaya dan memakai kebaya? Karena Surabaya adalah tempat kelahirannya. Beliau adalah saksi hidup sejarah transisi Hindia Belanda ke Indonesia. Banyak dari mereka sudah menetap di Belanda, tetapi jiwa mereka selalu di Indonesia. Woi, Tante Lien guys, kayak lo tau lah, Tante Lien nasi goreng. Ini woi, ini dia woi, Tante Lien. Beliau adalah WTK Van Dort dengan nama panggungnya Tante Lien. Kalian pasti pernah dengar lagu ini. Ini cerita tentang dirinya saat kecil yang baru pindah ke Belanda dan kangen makan nasi goreng. Pesan Tante Lien untuk masyarakat Indonesia. Yang masih cinta dan rindu dengan Tante Lien. Apa yang Tante Lien ingin katakan kepada orang-orang di Indonesia? Saya juga ingin pada Anda. Saya terus mau kembali ke Indonesia. Saya arah Surabaya. Dari Surabaya. Sudah 25 kali kembali di Surabaya. Dankuel. Saya datang lagi. Terima kasih Dankuel, Tante Lien. Aku benar-benar terharu melihat Tante Lien atau Witeke Van Dort yang walaupun sudah tidak muda, tetapi jiwanya masih bergelora dan semangat. Tante Lien, oh Tante Lien. Engkau adalah mutiara bagi Indonesia dan Belanda. Engkau adalah jembatan bagi mereka yang ingin mengingat akan sejarah masa lampau. Engkau adalah saksi hidup yang bersuara bahwa sejarah tidak hanya sekedar hitam dan putih, bahwa ada banyak abu-abu yang dimana kita bisa menikmati bersama. Oh Tante Lien, biar kini engkau sudah di Belanda dan sudah senja usiamu. Engkau tidak melupakan akarmu sebagai arek Surabaya. Panjang umur dan sehat selalu, Tante Lien.